Sertai dan menangi hadiah-hadiah menarik dalam kuis SMS TV dalam Rampai Pagi di RTB1, RTB4 dan Info Channel RTB setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Sesi kuis ini diaktifkan dalam masa 60 minit. Anda hanya perlu mendaftar ke SMS TV Chat dengan menghantar REG, jarak, nama, jarak, nombor kad pintar, jarak, nama panggilan dan hantarkan ke 39666 bagi pengguna progresif. Bagi Auda yang sudah mendaftar, bolehlah terus menghantar jawapan Auda. Untuk menghantar jawapan kuis, sila type TV Chat, jarak, nama panggilan, jarak, jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 39666. Jangan lepaskan peluang, sertai kuis SMS TV. SMS Kuis TV turut dijayakan oleh Progresif dan Garden Central Hotel. Agama Islam sangat mementingkan kesihatan. Di antara langkah paling berkesan untuk mengekalkan kesihatan ialah melalui permakanan. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ketinggalan menyebut tentang permakanan. Al-Quran mengungkap bahawa makan minum itu boleh saja, tetapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula sampai menyebutkan sukatan 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman dan 1/3 pula untuk bernafas. Inilah kaedah permakanan bagi kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mesra Muhammad bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak perkongsian Trans-Pacific TPP di Republik Peru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri sesi dialog Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzeddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak perkongsian Trans-Pacific TPP yang diadakan di 5 Convention Center Republik Peru. Keberangkatan baginda dialu-alukan oleh Presiden Amerika Syarikat Tuan Barack Obama selaku host bagi TPP. Bersyarat membincangkan laporan status terkini ratifikasi dan prosedur TPP dan perkembangan perjanjian TPP sejak 4 Februari 2016. Baginda berterima kasih kepada Tuan Obama atas taklimatnya mengenai TPP di Amerika dan menghargai kepimpinan dan dedikasinya terhadap inisiatif TPP. Negara Brunei Darussalam titah baginda menghargai hubungan yang erat dengan Amerika. Baginda juga mengongsikan usaha negara ini menjayakan TPP. Sidang kemuncak dihadiri oleh 12 buah negara TPP iaitu Australia, Negara Brunei Darussalam, Kanada, Republik Chile, Jepun, Malaysia, Mexico, New Zealand, Republik Peru, Republik Singapura, Amerika Syarikat dan Republik Sosialis Vietnam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat menghadiri sesi dialog Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pacific APEC bersama Ketua-Ketua Ekonomi APEC. Sesi dialog berlangsung di 5 Convention Center Republik Peru.
Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan ke mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM kali ke-24 oleh Tuan Yang Terutama Pedro Pablo Kuczynski, Presiden Republik Peru. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan berangkat bersama Ketua-Ketua Ekonomi APEC yang lain menghadiri sesi plenari dialog APEC yang bermula dengan ucapan daripada Presiden Republik Peru selaku pengerusi AELM 2016. Ini diikuti dengan laporan APEC yang disampaikan oleh Tuan Juan Raffo, pengerusi APEC. APEC merupakan badan sektor swasta kepada Forum Kerjasama APEC yang berikan cadangan kepada Ketua-Ketua Ekonomi APEC melalui dialog tahunan serta menasihatkan para pegawai APEC mengenai keutamaan dan cabaran sektor perniagaan. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah berkenan ke atas pelantikan pegawai-pegawai berikut. Yang Mulia Kapten Besara Awang Abdul Rahman bin Begawan-Mudin Dato' Perduka Haji Bakar, Timbalan Setiausaha Dasar Pertahanan dan Pembangunan Kementerian Pertahanan menjadi Setiausaha Kementerian Pertahanan. Dan Yang Mulia Pengiran Haji Azeti Sufina binti Pengiran Dato' Perduka Haji Sani, Timbalan Pengarah Sekretariat Tetap Kawasan 2035 Jabatan Perdana Menteri menjadi Timbalan Setiausaha Kewangan dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Isnin 21 Safar 1438 bersamaan 21 November 2016. Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan berangkat ke Pesta Seni Perancis Brunei. Bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Nasional. Pesta Seni Perancis Brunei meningkatkan lagi hubungan erat antara Brunei Darussalam dan Perancis melalui penglibatan penggiat seni kedua-dua buah negara. Pesta yang berlangsung selama seminggu itu menutup tirainya semalam di Rotunda Empire Hotel and Country Club. Berangkat ke majlis tersebut, Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Berangkat sama Perduka-Perduka Ananda Duli Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkiah. Puan Yang Terutama Lon Fergeron, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini dalam sembah alu-aluan menyembahkan Pesta Anjuran Alliance Francaise di Brunei antara lain meningkatkan lagi hubungan kedua-dua negara yang sudah sekian lama terjalin. Penglibatan artis-artis yang menjayakan pesta ini merapatkan lagi kerjasama, toleransi dan kedamaian antara kedua-dua negara. Di majlis ini, Yang Teramat Mulia Perduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan menyaksikan persembahan solo piano Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkiah. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkiah juga berkenan mempersembahkan nyanyian lagu bahasa Perancis berkumpulan. Pesta yang bermula sejak 12 hari bulan lalu disertai oleh 7 orang penggiat seni kedua-dua buah negara.
Esther memaparkan pelbagai hasil kerja seni tempatan, poster filem-filem Perancis serta pakaian-pakaian Brunei. 15 buah poster filem klasik Perancis dari pengeluar filem sejarah Perancis Gaumont, 120 Years of Cinema, dipamerkan, manakala 3 buah filem Perancis juga ditayangkan. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menjaga kebersihan persekitaran kawasan menjadi tanggungjawab semua bagi menghindari sebarang penyakit berjangkit. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan beritanya. Did you know you can incorporate a company or register a business name by yourself? Advantages of registering yourself. No professional fees and services, direct control over your company, and direct contact with RCBN. How to do it? Step 1. Create a login to your RC account with a valid email address by going to www.rc.gov.bn. Step 2. Click Reserve to reserve company name or business name. Cost of reservation fee is $5. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. Step 3. Once the registry has approved your name reservation application, an email will be sent confirming that the reserved name has been approved, and you may now register your business name and incorporate your company. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. What are the registration fees? Registering a business name is $30. Incorporating company is a flat fee of $100. Once approved, your certificate of registration or incorporation will be emailed to you. Congratulations, you're registered with RCBN. Got a question? Want to know more on getting approvals, license, permits on your business? Please visit www.business.gov.bn. Dalam menjadikan suasana perkampungan yang bersih dan sihat serta untuk menghindari daripada sebarang penyakit yang berjangkit, Majlis Berdengan Kampung MPK Belimbing dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei Muara serta Lembaga Bandaran pagi tadi mengadakan kerja gotong royong membersihkan kawasan sepanjang Jalan Kampung Belimbing. Pelancaran kerja gotong royong ini disempurnakan oleh Datuk Perduka Wang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kerja-kerja gotong royong merupakan projek tahunan MPK Belimbing yang dihasrat dapat mengeratkan perpaduan dan mengukuhkan semangat kecintaan melalui penyertaan dan komitmen penduduk kampung dalam menyokong dan melaksanakan kebersihan alam sekitar yang bersih. Juga hadir Wang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Sementara itu, menjaga kebersihan kampung juga menjadi tanggungjawab bersama para penduduk yang tinggal menetap di dalamnya. Kerana menyahut rasa tanggungjawab menjaga persekitaran kampung, Majlis Berdengan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba Kawasan 4 mengadakan kempen kebersihan sekampung sepanjang jalan 82, 84 dan 86 Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba. Antara yang menyertai kempen tersebut, Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Aktiviti juga melibatkan penyertaan penduduk kawasan tersebut, Jabatan Bomba Cawangan Kampung Rimba, Bahagian Kejiranan Kampung dan beberapa agensi Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Jadi asrat dan seranam kami apabila diadakan kempen ini nanti ialah satu, akan adanya satu lahir satu perasaan arah jiwa para penduduk ialah untuk penyakit ini merasa bertanggungjawab membersihkan persekitaran kampung. Bukan saja arah halaman rumah tetapi persekitaran kampung di kawasan Rimba ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah asat kata ini ialah supaya adanya satu sikap nanti bertanggungjawab dan kerjasama. Bukan sahajanya kata ini MPK yang terlibat dalam mengkayahkan program ini, tetapi juga ialah support daripada penduduk kampung. Supaya yang kata ini MPK itu dapat bergerak dengan jayanya dan yang kata ini ada persepakatan dan satu akan adanya ikatan yang kuatlah
dalam di kampung dia sendiri. Baru tanya katanya ke masyarakat yang katanya mesra. Itu yang katanya kan harapkanlah. Menyusul sebentar nanti, empat orang belia terpilih menyertai program pertukaran penuntut ASEAN India. The Mercedes-Benz of tomorrow will transform not just the automobile, but mobility itself. An autonomous thinking vehicle protecting those inside and out. And it's the Mercedes-Benz of today that will help us get there. Introducing the all-new E-Class, with innovations no car has offered before, and that will change driving forever after. Mercedes-Benz, the best or nothing. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan Simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 20 tahun untuk hari ini dan generasi seterusnya. Universiti Limau Asli. Jenama A, Periza Sahaja. Ekstrak T. Poka. Jus Limau Asli. Daun Teh Asli. Poka Ice Lemon Tea, pilihan yang sebenarnya untuk Auda. Ah, Poka. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of seven, and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with a spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency, and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Replacing the good feelings of talking to your loved ones. Stay closer with GST Roaming. GST, the future now. Once upon a time lived a girl with long golden hair who loves chatting online. One day, one of her online friends wanted to meet, so she gave him her address. When he arrived, she let her hair out of the window for him to climb up the tower. Only to realize he's not a prince charming, he was a mean, bad wolf. Beware of online predators. Seorang anggota polis wanita berbangsa dusun membuka lembaran baru dengan memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislaman diadakan di kampung Pengkalan Tangsi, Lamunin, Tutong. Dayang Rosie Martinah binti Kugi berusia 26 tahun yang kini dikenali sebagai Rosie Martinah binti Abdullah Kugi telah melafazkan dua kalimah syahadah dan ikrar pengakuan pengislaman di hadapan pegawai unit pengislaman bahagian dakwah daerah Tutong.
hadir penguasa kanan polis Pengiran Zaidi bin Pengiran Haji Mentali, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Kawalan dan Lalu Lintas yang juga Pengerusi Badan Agama Islam, Pasukan Polis di Raja Brunei. Dan dengan ikhtiar saya dan tidak dipaksa oleh sesiapa pun, saya masuklah memegang dan beragama Islam. Majlis diselanjutkan dengan penyampaian cenderahati dari Badan Agama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei disampaikan oleh Dayang Suryani Haji Muhammad Saif, isteri Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Kawalan dan Lalu Lintas. Majlis diserikan dengan DK Merhaban dari Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Bersatu. Berpeluang melawat ke tempat-tempat bersejarah dan membuat lawatan ke kilang-kilang serta berinteraksi bersama penuntut-penuntut kolej dan universiti di India antara pengisian 10 hari program pertukaran penuntut ASEAN India. Ditaja sepenuhnya oleh kerajaan India, 4 orang belia dari Brunei Darussalam bertolak pagi tadi. Hadir mengucapkan selamat belayar Dayang Hajah Nur Maslina binti Haji Sulaiman, pemangku Timbalan Pengarah Belia dan Sukan. Pertukaran program ini diharap dapat menggalakkan pertukaran idea, nilai dan budaya dalam kalangan peserta di samping menjadi proaktif dalam menggalakkan keamanan dan persefahaman. Mungkin sesuatu yang positif dari India nanti, bukan saja dari India tetapi pertukaran-pertukaran pendapat dan ideas daripada negara-negara ASEAN yang lainlah. Mungkin dari segi budaya, bukan saja dari segi budaya tapi daripada pembelajaran cara-cara hidup, etika hidup, nilai-nilai murni yang dapat kami ambil sepanjang di sanalah. Semoga kami dapat membawa sesuatu yang positif ke balik ke negara Brunei dan mungkin idea-idea dan pendapat-pendapat dan selain daripada itu discussions, presentation akan dapat kami apply lah di sini. Golongan belia digalakkan menceburkan diri dalam bidang keusahawanan sebagai langkah ke arah meningkatkan usaha mempelbagaikan ekonomi negara. Sebagai merealisasikan langkah tersebut, pelbagai badan induk Gabungan Persatuan Belia mengaktifkan diri dalam mengadakan aktiviti keusahawanan. Antaranya Bazar Ekspresi Seni yang diadakan setiap Ahad bermula 6 pagi hingga 5 petang di kawasan Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Bazar Ekspresi Seni menyasarkan kepada penyertaan para belia sama ada yang masih di bangku sekolah, pengajian tinggi atau yang masih belum mempunyai pekerjaan tetapi mempunyai kemahiran dalam bidang keusahawanan dan bakat serta potensi seni. Menurut Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei, bazar yang julung kalinya diadakan ini merupakan salah satu usaha meningkatkan lagi penyertaan para belia. Bazar ini memang sederhana saja, tapi belia-belia di negara Brunei Darussalam mengambil kesempatan untuk sama-sama berpartisipasi dalam hal-hal perdagangan yang berbentuk seni, sastra, dan perolehan-perolehan yang lain. Jadi ini tujuannya ialah untuk belia petani, khususnya yang belum memperoleh pekerjaan tetap, mereka menceburkan diri ya dalam hal-hal perdagangan. Dan ini suatu usaha majlis belia Brunei di bawah Duta Seni. Melalui Bazar Ekspresi Seni, para belia berpeluang mempromosikan dan mempamerkan pelbagai produk jualan dan perkhidmatan. Di samping itu, para belia juga berpeluang membuat pertunjukan pelbagai kegiatan berkaitan dengan industri seni atau kreatif, termasuk kraft, sastra, warisan dan budaya. Bazar Ekspresi Seni ini adalah platform untuk pasar seni. Bukan hanya melihat kepada seni lukis, seni ukir, seni tampak, seni tenun dan banyak lagi, tapi juga produk-produk sampingan seperti produk-produk yang menampilkan personality, image, pakaian orang Brunei, kuih Brunei, dan ini adalah suatu perkara yang rasanya amat bagus dan bermanfaat untuk memberikan maklumat segala apa yang berkaitan dengan warisan budaya seni Brunei itu kepada orang luar, terutama kepada pelancong.
Para penggiat seni terutama dalam kalangan belia yang berminat untuk ikut serta dalam bazar ekspresi seni boleh menghubungi pihak penganjur semada melalui Facebook Majlis Belia Brunei atau Facebook Kumpulan Putra Seni. Darussalam Enterprise DER merupakan landasan yang memudahkan para pengusaha tempatan mendapatkan tindak balas secara langsung terhadap apa jua masalah dan urusan yang berkaitan dengan perusahaan. Kerana itu, DER melibatkan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh para pengusaha tempatan. Lapan orang anak saudara baru dari dua keluarga di kampung Kiudang Tutong bagi tadi menerima sumbangan daripada Badan Kebajikan Saudara-Saudara Baru Kampung Baskim. Sumbangan kewangan disampaikan oleh Awang Haji Omar Ali bin Esong, penasihat Baskim. Enam orang anak yatim hilang tempat bergantung apabila bapa mereka meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya tahun lalu. Sementara dua lagi anak yatim kehilangan penjaga dalam kejadian lemas. Sumbangan merupakan salah satu aktiviti keagamaan dan kebajikan Baskim. Human Library Project HLP yang dijalankan oleh 12 orang mahasiswa dan mahasiswi Universiti Brunei Darussalam UBD bertujuan meningkatkan prestasi pembelajaran dan memupuk minat membaca dalam kalangan para pelajar. Majlis penutupan projek berlangsung pagi tadi di Rumah Panjang Kampung Amo B, daerah Temburong. Majlis penutupan disempurnakan oleh Dr. Maslin bin Haji Jukim, Timbalan Direktor Akademi Pengajian Brunei UBD. Projek HLP bermula pada bulan Ogos lalu di Rumah Panjang Amo B, Mokim Amo dengan kolaborasi bersama Belia Kampung Amo. Tujuan HLP ini untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak Kampung Amo B di sini dan tepi Kampung A, Kampung Amo lah keseluruhannya. Sekali ia sebagai ekstra lah, ekstra kelas untuk malam. Kalau lepas durang start dalam 7:30 sampai pukul 9, hari Isnin sampai hari Jumat lah. Hari Jumat itu seluruhnya kami buat sisi aktiviti lah, sport atau macam maths night atau arts night. Fokusnya kami untuk meningkatkan kami punya experience, outside experience daripada University Brunei. Projek seumpamanya bukan sahaja memberi manfaat kepada para pelajar di kampung berkenaan, malah memberi pengalaman bermakna kepada para mahasiswa dan mahasiswi UBD dalam memupuk budaya mencintai ilmu kepada para pelajar. Sepanjang program ini dijalankan, saya banyak mempelajari benda-benda yang baru. Contohnya adalah bagaimana bekerja sebagai berkumpulan. Selain itu juga, saya juga merasai bagaimana rasanya menjadi cikgu dan seterusnya, saya juga mempelajari sesuatu yang baru daripada anak murid saya. Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKI sedang mengendalikan kemaskini banci penduduk dan perumahan KBPP 2016. Objektif utamanya adalah untuk mengemaskini bilangan dan maklumat penduduk di negara ini.
Hasil yang diperolehi melalui KBPP 2016 akan dijadikan sebagai tanda aras baru bagi penilaian, perancangan dan pembentukan dasar oleh pihak kerajaan dan pelbagai tujuan penganalisaan, penyelidikan dan pengguna-pengguna lain. Sepanjang tempoh banci dijalankan, kerjasama dari orang ramai terhadap KBPP 2016 amat penting bagi memastikan hitungan banci yang tepat dan menyeluruh. Dalam hubungan ini, ketua-ketua keluarga adalah dipohonkan untuk melaporkan ke JPKI jika rumah mereka belum dikunjungi bagi KBPP 2016 ataupun borang tanya banci yang telah diedarkan belum diambil semula oleh pegawai banci. Sebarang pertanyaan mengenai KBPP 2016 boleh dirujuk ke JPKI di talian 2230250 atau 2230265 pada waktu pejabat ataupun menghantar email ke population.census@jpki.gov.bn atau laman sesawang www.depd.gov.bn. Antara bahan sukan selepas ini, lebih 5,000 peserta menyertai larian Terima Kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru ke-26 tahun. Dan negara mendapat pingat perak dan gangsa dalam kejohanan antara juara bowling padang di Queensland, Australia. Tabung Ikhlas Unit Pendidikan Khas dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA hari ini menerima sumbangan hasil dari kutipan larian Terima Kasih Cikgu. Larian diadakan pagi tadi di Taman Haji Sir Muda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Lebih 5,000 orang mengikuti larian tersebut yang juga bersempena sambutan Hari Guru ke-26 tahun. Antara yang menyertai yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suya bin Haji Osman Menteri Pendidikan. Juga menyertainya Pengiran Datuk Perduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk Perduka Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Setiausaha-Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Larian dibahagikan kepada dua kategori iaitu fun run bagi kategori lelaki 4 km dan fun run perempuan 3.5 km. Selain mengeratkan silaturahim di antara para pegawai, guru-guru, kaki tangan dan ahli keluarga, larian juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pentingnya amalan hidup sihat melalui aktiviti riadah dan sebagai salah satu usaha Kementerian Pendidikan bagi membantu mengurangkan obesiti dalam kalangan warga berkhidmatan awam. Pada acara ini, Yang Berhormat Menteri Pendidikan menyerahkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada Tabung Ikhlas Unit Pendidikan Khas yang diterima oleh Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, Ketua Unit Pendidikan Khas, sementara sumbangan berjumlah RM12,310 disumbangkan kepada Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA yang diterima oleh Dayang Zara Nawarah binti Abdullah Chen, Bendahari YASKA. Larian Terima Kasih Cikgu dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Negara Brunei Darussalam memenangi pingat perak dan gangsa dalam kejohanan persorangan antara juara bowling padang yang berlangsung di Gold Coast, Queensland, Australia. Pingat perak dimenangi oleh Hajah Amalia binti Haji Metali setelah tewas kepada pemain dari Australia Natasha Scott dengan kiraan 6-10-4-7. Dalam peringkat separuh akhir, Hajah Amalia mengalahkan Sophie Tolchard, juara dunia dari Norfolk Island dan juara sukan Commonwealth dari England 10-8-7-3. Peserta wanita negara juga berjaya mengalahkan para pemain antaranya dari Kanada, Belanda dan Afrika Selatan. Sementara itu, dalam kategori lelaki, Abdul Rahman bin Haji Omar merangkul pingat gangsa setelah mengalahkan Frank De Vree dari Belanda 9-5-3-9-5-0. Kejohanan yang bermula sejak 14 November lalu disertai oleh lebih 40 buah negara.
8 buah pasukan memulakan pusingan pertama Kejohanan Futsal 2016 yang berlangsung pagi tadi sempena memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-64. Kejohanan berlangsung di Dewan Futsal Universiti Brunei Darussalam UBD. Jabatan Perkhidmatan Elektrik menewaskan Jabatan Kehakiman 21. Jabatan Perkhidmatan Pengurusan pula tewas kepada Media Permata 02. Sementara itu, Penerangan A terlepas akur kepada pasukan RTB dengan 1-2. Dalam pusingan kedua, Media JPM menang bergaya 3-0 kepada Jurugambar Kerajaan. RTB pula mengalahkan Jabatan Kehakiman 3-0. Media JPM menang tipis 1-0 menentang Media Permata. Pusingan separuh akhir akan diadakan pada 25 November ini di tempat yang sama bermula 2 petang hingga 6 petang. Bola sepak Piala Remaja Elite NFABD bawah 16 tahun. Projek Ikan Pusu, Tabuan B, Tabuan A dan Tabuan 03 masing-masing menempah slot ke peringkat separuh akhir setelah menduduki dua tangga teratas kumpulan 1 dan 2. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan berlangsung pagi tadi. Di padang NFABD House, Tabuan 03 jersi merah menentang Tabuan B. Tabuan 03 menjadikan gol pada minit ke-56. Selang seminit kemudian, Tabuan B menyamakan jaringan satu sama. Kedudukan tersebut kekal hingga ke whistle penamat. Dengan keputusan itu, Tabuan B menduduki tangga teratas kumpulan 2 dengan 7 mata dan Tabuan 03 pula di tangga kedua dengan dalam kumpulan 2 sekaligus kedua pasukan mara ke peringkat separuh akhir. Dalam satu lagi perlawanan di tempat yang sama, Tabuan A jersi putih membelasah BTC Red Star 6-1. Gol Tabuan A dijaringkan pada minit ke-6, 12, 30, 43, 57 dan 60. Manakala gol BTC Red Star pada minit ke-11. Dengan kemenangan itu, Tabuan A berada pada kedudukan kedua kumpulan 1 dengan mengutip 6 mata dan mara ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, di belapanan padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Kasuka FC bertemu Rimba Star. Kasuka berjersi hitam lebih dahulu mendahului permainan pada minit ke-29. Kasuka menambah jaringan kedua pada minit ke-38. Rimba Star pula memperolehi jaringan pertama mereka pada minit ke-44. Kedua pasukan gagal mara ke peringkat separuh akhir. Dalam perlawanan kedua di tempat yang sama, Projek Ikan Pusu membelasah Perda FC 5-0. Gol Projek Ikan Pusu dijaringkan pada minit ke-24, 27, 32, 59 dan pada minit ke-60. Projek Ikan Pusu menduduki tangga teratas kumpulan 1 dengan 9 mata setelah meraih 3 kemenangan sekaligus menempah slot ke separuh akhir sementara Perda FC gagal untuk mara ke separuh akhir. Perkembangan Piala FA Brunei DST. Majlis Sukan Polis Diraja Brunei MSPDB mara ke peringkat suku akhir setelah menang tipis ke atas Mengelait FC. Perlawanan pusingan keempat berlangsung semalam di Kompleks Sukan Berakas. Pada separuh masa pertama, MSPDB berjersi unggul mendahului permainan 1-0 hasil jaringan ketua pasukan Muhammad Fazizul Hussein. Bersambung di separuh masa kedua, MSPDB mengadakan jaringan menerusi Jasriman Haji Johari. Sekali lagi, MSPDB mendahului permainan 3-0 setelah Muhammad Faik Ramli menggegarkan gawang Mengelait FC. Meskipun ketinggalan 3-0, Mengelait FC berjaya memperolehi jaringan pertama mereka setelah dihadiahkan sepakan penalti yang berjaya disudahi dengan baik oleh pengiran Muhammad Salihuddin, pengiran Sarifuddin. Selang 2 minit kemudian, percubaan cantik dari jauh Muhammad Nazirul Azim Haji Anwar merapatkan jurang jaringan menjadi 3-2. Bagaimanapun, perlawanan berpihak kepada MSPDB dengan jaringan 3-2.
Kejohanan bola keranjang Mam Bakery bermula semalam dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong. Pasukan Tayamat berjersi hitam bertemu dengan pasukan BYDA. Pada perlawanan ini, BYDA menang dengan kiraan 80-64. Sementara itu, pasukan Bromance menewaskan pasukan BYDB dengan keputusan 89-36. Lima buah pasukan menyertai kejohanan ini yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei Darussalam. Ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam dalam tempoh 24 jam akan datang, sebahagiannya berawan dan hujan atau hujan berpetir berlaku sementara di beberapa kawasan. Cuaca pada malam sebahagiannya berawan dan hujan atau hujan berpetir berlaku sementara terutama di beberapa kawasan pedalaman. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam. Pagi esok pula sebahagiannya berawan dan hujan mungkin berlaku di beberapa kawasan pesisiran. Kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Petang esok pula hujan atau hujan berpetir terutama di beberapa kawasan pedalaman negara dan kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter dan angin pula bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Wallahualam bisawam. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Mesra Muhammad antara tajuk utama berita dunia malam ini. China usulkan pelan perdagangan bebas kedua terbesar di dunia. Nahas kereta api di India ragut sekurang-kurangnya 90 nyawa. Pemimpin China Xi Jinping mengutarakan pelan perdagangan bebas Beijing semasa sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di Peru. Presiden Xi berusaha gigih melaksanakan pelan perdagangan bebas kedua terbesar di dunia bagi mengisi peluang apabila Presiden baru Amerika Syarikat dilantik atas dasar perlindungan dagangan. Tuan Xi juga menggesa para pemimpin serantau agar berusaha memajukan ekonomi mereka. China mengajukan dua pilihan iaitu mewujudkan kawasan dagangan bebas 21 ekonomi Asia Pasifik FTAAP dan rakan kongsi ekonomi komprehensif serantau 16 anggota RCEP yang termasuk India tetapi tidak Amerika Syarikat. Dalam ucap pertamanya di persidangan APEC, Tuan Xi menekankan keterbukaan adalah penting demi kemakmuran Asia Pasifik. Semasa perjumpaan dengan Presiden Barack Obama, kedua-dua pemimpin turut mengesahkan komitmen mereka ke arah melaksanakan program menghapuskan senjata nuklear di Semenanjung Korea. Di samping itu juga, Tuan Obama menggesa semua pihak yang bertikai mengenai Laut China Selatan supaya menyelesaikannya secara aman. To ending the Ebola epidemic in West Africa, we've demonstrated what's possible when our two countries work together. Dalam pada itu, Presiden Vietnam Tan Dai Quang menyeru supaya perdagangan antara 21 ekonomi Asia Pasifik digiatkan semula dalam ucapan penutup semasa mesyuarat para pemimpin perdagangan di Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Lima, Peru. APEC bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menghapuskan halangan perdagangan dan membantu menyatupadukan pembekalan global. Tuan Quang menjemput para pemimpin untuk datang ke negaranya pada tahun depan apabila Vietnam menjadi pengerusi sidang kemuncak APEC tahun 2017. Vietnam, Quang.
thậm chí còn có lo ngại về nguy cơ. Presiden China dan rakan sejawatannya Filipina berikrar untuk meneruskan hubungan dua hala dan berusaha untuk lebih menghasilkan kerjasama kedua-dua buah negara. Tuan Xi Jinping menyatakan perkara tersebut semasa perjumpaan beliau dengan Tuan Rodrigo Duterte ketika menghadiri sidang kemuncak APEC di Lima, Peru. Tuan Xi Jinping seterusnya berkata lawatan Presiden Filipina ke China bulan lalu telah mencapai peningkatan penuh hubungan China-Filipina dengan membuka lembaran baharu untuk hubungan dua hala bagi menuju keamanan dan kestabilan rantau. Tuan Xi berkata China dan Filipina harus menerajui hubungan mereka pada hala yang betul dan komited untuk bekerjasama dalam pengurusan dan pembangunan bersama. Memandangkan China dan Filipina menghadapi situasi yang baharu, Presiden China menyeru kedua-dua belah pihak untuk meningkatkan pertukaran dalam semua peringkat termasuk bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu utama bagi kepentingan utama dan mengekalkan mekanisme dua hala dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Sekurang-kurangnya 90 orang maut dan lebih 100 yang lain cedera selepas sebuah kereta api penumpang tergelincir di utara Uttar Pradesh, India awal pagi tadi. Pihak berkuasa bimbang angka kematian meningkat ketika pasukan penyelamat terus mencari mangsa yang mungkin masih hidup. Menurut media setempat, kereta api berkenaan membuat perjalanan di antara bahagian timur Laut Patna dan kota utama Indore. Pegawai penguatkuasa berkata jumlah korban dijangka meningkat dan setakat ini lebih 150 orang cedera. Pegawai kerajaan India juga berkata kereta api ekspres Patna Indore tergelincir dekatan Kanpur utara India dan pasukan penyelamat dan mencari telah ditempatkan di tempat kejadian. Menteri Perkhidmatan Kereta Api India Suresh Prabhu berkata kerajaan akan menyiasat segera punca kejadian dan berjanji mengambil tindakan dengan tegas. दो पॉइंट पे हैं, एक कोच दूसरे कोच से दबा हुआ है, उसके अंदर से लोगों को निकालना, प्लस एक और पॉइंट, एक और कोच. Di Indonesia pula, pihak berkuasa berusaha mencari sekurang-kurangnya 15 orang nelayan yang hilang apabila bot mereka bertembung dengan sebuah kapal di Laut Jawa. Agensi pengendali malapetaka setempat melaporkan bot yang membawa 27 orang terbalik di luar pantai Tuban. Kapal kargo MV Tyson 4 yang berdaftar di Vietnam berlanggar dengan bot nelayan KM Mulia Sejati sejurus selepas subuh. 12 orang diselamatkan dengan 2 orang cedera parah. Menurut prasaksi, MV Tyson terlanggar bot nelayan di bahagian kemudi. Kapal kargo yang membawa muatan tepung sedang dalam pelayaran menuju ke pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Siasatan sedang dibuat ke atas kejadian. Kesemua mangsa yang hilang adalah anak buah bot nelayan. Usaha mencari dibantu oleh 2 buah kapal perang. Dengan bantuan penyelam untuk mencari masih adakah setelah tertabrak oleh KMMV Tyson 4. Selain skenario menggunakan proses penyisiran secara manual. Teruskan bersama kami untuk mengikuti lebih banyak berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Sebuah helikopter polis terhempas di Rio de Janeiro semalam, mengorbankan 4 orang pegawai polis di dalamnya. Helikopter itu terhempas dekatan dengan kawasan Setinggan. Ia dilaporkan telah membantu operasi anti dadah di kawasan itu. Masih belum jelas sama ada helikopter itu telah terkena tembakan atau faktor lain yang menyebabkan ianya terhempas. Bagaimanapun, polis masih lagi menjalankan siasatan. Salji turun dengan lebatnya di wilayah autonomi Mongolia menyebabkan kesesakan lalu lintas. Turunan salji yang disertai dengan angin kencang melitupi permukaan beberapa lebuh raya sehingga 20 cm. Di Bandar Holinggol, pemandu sukar untuk mengendali kenderaan kerana salji tebal. Lebih 40 buah bas persiaran dari Holinggol membatalkan perjalanan. Cuaca buruk juga memaksa lebuh raya di daerah Heilongjiang di timur laut China ditutup.
Sepasukan pekerja dikerah membersihkan jalan raya di Bandar Mudanjiang. Manakala itu di daerah Liaoning, lebih 10 lebuh raya ditutup demi keselamatan. Selain itu, beberapa orang penternak dan lebih 500 ekor ternakan terkandas di kawasan pergunungan daerah Fuyun, wilayah autonomi Xinjiang Uyghur. Sepasukan pegawai polis tempat membersihkan jalan raya dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih selamat. Salji yang turun sejak seminggu yang lalu mencapai setinggi 1 meter di beberapa kawasan tinggi. Tidak lama lagi, pencinta haiwan panda besar Kunming akan dapat menyaksikan haiwan itu di dalam taman hidupan liar setempat mereka sebagai ganti daripada hanya melihat dalam internet. Mao Zhu dan Zendo, kedua-duanya kini berada di wilayah Yunnan di barat daya China. Kedua-dua panda ini menjadi sensasi internet di seluruh negara sejak kelahiran mereka dengan liputan secara langsung melalui iPanda NetVision. Kedua-dua ekor anak panda jantan ini sudah berusia 2 tahun dengan berat 70 ke 80 kilogram. Sama seperti pencinta panda, kakitangan Taman Hidupan Liar turut tidak sabar untuk mendedahkan kemunculan sebenar kedua-dua ekor panda tersebut kepada umum tidak lama lagi. Bagaimanapun, keadaan fizikal dan bilangan pengunjung pertama perlu diambil kira oleh pihak Taman Hidupan Liar. Kumpulan anak kapal dari pelbagai negara termasuk angkasawan Amerika Syarikat, seorang wanita yang tertua dan paling berpengalaman untuk terbang ke angkasa, kini berada di Stesen Angkasa Antarabangsa. Ketibaan mereka itu disiarkan melalui saluran NASA TV. Roket Soyuz Rusia yang membawa angkasawan Amerika Paige Whitson, angkasawan Rusia Oleg Novitsky dan angkasawan Perancis Thomas Pesqua berjaya mendarat kemarin pada pukul 3.58 minit petang waktu setempat. Whitson, seorang ahli biokimia dan bekas ketua angkasawan NASA, membuat perjalanan ketiganya ke Stesen Angkasa, sebuah makmal kajian bernilai $100 juta yang berada di paras kira-kira 420 km dari bumi. Turut menyertai Whitson adalah seorang angkasawan muda berusia 38 tahun, Pesqua, yang mewakili Agensi Angkasa Eropah. Gabungan anak kapal ini akan menjadi salah satu yang terakhir dari 6 anggota pasukan yang akan berada di stesen berkenaan buat masa ini. Bermula pada bulan Mac, Rusia merancang untuk mengurangkan bilangan angkasawan dari 3 ke 2 orang. Modul makmal serbaguna itu dijangka dilancarkan pada tahun 2018. Dan akhir sekali, renungkan pendidikan maksud hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Siapa pada waktu malam dia mengalami kesakitan di mana dia bersabar dan reda kepada ketentuan Allah, maka terkeluarlah dia daripada dosa-dosanya seperti keadaan dikala dia dilahirkan ibunya. Itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.